sekalian, gimana caranya ganti kampas rem depan pada Honda Beat? Kita bisa cek ya kampasnya dari sini. Tapi ada kendala nih, Kaslur. Kebetulan gue gak punya kunci bintang yang ukuran di sini ya, seukuran ini. Gue punya ukurannya untuk Scorpio, lebih besar dari ini. Ini kunci bintang. Sebenarnya dengan dua baut ini juga sudah bisa terbuka ya. Tapi itu kendalanya, kita nggak punya kunci ini, tapi kita harus ganti kampas rem ya. Nah, disinilah gue punya trik yang lain atau cara lain. Oke, apa sih caranya? Kita harus buka bannya, bannya dibuka, terus dibuka, terus baru bisa kita buka kampasnya. Emang agak ribet sih ya, tapi apa boleh buat, nggak ada kunci ini. Dan apa aja yang disiapin untuk buka bannya dan ganti kampas? Ini dia. Ada kunci. Barang-barangnya. Kampasnya gue pakai yang biasa ya guys, sama dengan Vario CBS. Ini mereknya, harganya murah, 20.000. Kalau yang asli 50.000-an. Pertama harus buka baut ini dan baut 14 yang ini. Oke guys, oke guys lor, terima kasih yang sudah klik video ini. Dan yang baru bergabung, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Diputar ke arah atas ya guys lur. Ini agak sedikit keras. Dan kita tahan yang sebelah kanan menggunakan kunci 14. Sedangkan yang sebelah kiri menggunakan kunci 19. Cukup bandel nih guys lur. Oke, kita pakai trik yang terakhir. Adalah diinjek gas lur. Wah, kunci 14 nya muter juga, kita tahan. Oke, gas lur berhasil. Gue udah kayak lay-lay pinggir jalan gak gas lur. Saking kerasnya tuh, mungkin jarang dibuka. Oke, kita buka aja bautnya. Dan jangan lupa diganjel ya guys lur, untuk bagian bawah motornya menggunakan kayu. Kalau saya menggunakan kayu balok, kalau kalian-kalian menggunakan apa terserah kalian, itu yang penting bisa diganjel ya guys lur. Dan ban depan posisinya terangkat, dan kita buka as roda depannya. Kita sudah dibuka, waduh ambrol tuh.
jagaan-jagaannya tuh. Nah, ini dia nih kampasnya. Dan membuka kampasnya itu cukup mudah ya guys lur. Dengan menggunakan kunci 8. Menggunakan kunci 8 apa aja sih yang bisa? Kunci 8 biasa pun bisa guys lur. Tapi kebetulan saya menggunakan kunci 8 T. Kunci 8 pas bisa nggak? Bisa. Kunci 8 ring bisa. Yang penting kunci 8 ya guys lur, jangan kunci 10. Karena ya udah jelas lah beda, bukan jodohnya. Ya kita buka, ini hanya satu baut ya guys lur, kunci 8, dan kita sudah bisa membuka kampas rem depannya. Seharusnya dengan menggunakan kunci bitang itu tidak perlu repot-repot kita buka bannya, hanya saja kunci bintangnya kita tidak mempunyainya. Dan inilah solusinya guys lur. Kalau mau minjem tetangga, belum tentu tetangga punya. Kalau mau minjem bengkel, bengkel siapa yang kita pinjem? Dan sebelumnya, sebelum kita pasang, kita bersihkan dulu ya guys lur, bagian pistonnya. Ya, menggunakan kain atau sejenisnya guys lur. Supaya ya bersih aja sih gitu, karena bagian ini sulit untuk kita bersihkan di saat kita mencuci motor. Dan gimana sih kita buat piston itu masuk ke dalam lagi, karena kan nanti kampas remnya tebal. Nah, inilah caranya. Kampas rem yang lama kita pasang, tapi tidak usah kita pasang menggunakan baut, hanya sebagai bantalan. Dan kita conggel menggunakan obeng min ya guys lur, supaya pistonnya itu masuk ke dalam kembali, atau pistonnya itu bisa digunakan menggunakan kampas yang baru. Nah, ini udah masuk banget ya guys lur. Sebenarnya untuk menyempurnakan ini itu harus menggunakan tracker. Tapi balik lagi, apa boleh buat, kita tidak mempunyai alat tersebut. Dan alat-alat ala kadarnya yang saya jumpai di rumah saya, menggunakan obeng min pun bisa ya guys lur. Ya kalau sudah bersih, coba kita pasang kampas rem yang baru. Jangan terbalik ya guys lur, mau masang kampas rem. Kalau sudah kita posisinya sudah pas, baru kita pasang baut 8 yang tadi kita buka. Iya, hanya satu baut ya guys lur. Nah, disinilah letak bautnya yang akan kita pasang. Itu bautnya di bagian lubang tersebut. Jangan salah lubang ya guys lur, karena kalau salah lubang udah pasti kita nggak pas dan nggak cocok. Kita kencangkan kembali dengan menggunakan kunci 8. Oke, dirasa sudah cukup kencang. Lalu kita akan pasang bannya kembali. Dan jangan lupa bagiannya jangan terbalik ya guys lur, untuk posisi-posisinya. Thank you.
Kita paskan dulu posisinya. Kalau sudah pas, sudah mantap. Kita siapkan dulu as rodanya. Ya, kalau sudah pas, masuk. Langsung aja kita masukkan as rodanya. Kalau sudah pas, jangan menggunakan tangan ya guys lur, jangan dicontoh, menggunakan alat bantu seperti palu ya guys lur. Nah seperti ini, pakai tangan sakit juga guys lur. Masuk, tinggal kita pasang murnya dan kita kencangkan, dan motor siap sudah bisa kita pakai. Oke guys lur, sebelumnya terima kasih yang sudah klik video ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share juga video ini jika kalian suka. Semoga bermanfaat video ini, dan salam Scorpio, salam Nusantara. Motovlog Indonesia.